Turtle dikuasain oleh Wehe. Ada bouncing ball, Fanny tidak bisa mendekat. Benar-benar tidak bisa take off dan sekarang Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Barusan ada Tyre Revenge lagi, tapi Martis-nya mulai join. Ada Parsha di bagian belakang, Fedra Estrak akan dia mau dimajuin untuk menggunakan lagi satu desimen. Tapi ternyata Martis-nya terhenti di area tersebut dan berhasil di-convert menjadi first blood. Tapi mendadak Lutfi-nya hadir, Rilwan Malwasya langsung dikeluarkan pula. Kufra-nya berhasil mundur di tempat yang berbeda. Ians, untuk Ians harus pulang dulu baru take off lagi. Tyran Revenge lompat gak kena karena siapapun dan juga Tyran yang dikeluarkan. Rilwan Malwasya malah membuat Kufra-nya pun harus hilang di air tersebut. Dan kesempatan untuk Fanny bisa mengantarkan damage yang cutthroat kah? Tapi ternyata tidak karena barusan ada Steel Cable saja hilang. Double kill kali ini presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Wah, eksekusi yang manis banget dengan satu recall. 5G sudah muncul dan seharusnya dengan kehadiran dari Boy yang levelnya lebih unggul, mereka bakal maksain Lord ini didapatkan. Oke, Fanny-nya bersiap untuk maju tapi ternyata dia bisa. Dua junglernya langsung menghilang tapi Lord-nya berhasil diamankan oleh Parsha. Coba lihat sasernya, ada di tempat yang lain. Belum lagi mencoba untuk membantu, tapi D-nya pun langsung lejap. Coba lihat damage clean-nya, begitu menyakitkan. Sasar pun harus pergi dari tersebut agar mereka kejar. Tapi ternyata tidak, mereka mencoba untuk bisa mendapatkan objektif yang lain mendadak. Jadi damage dari Fanny gak bakal burst banget dan purple buff engage. Ini adalah sebuah ancaman agar nantinya retribution secara paksa digunakan dan team fight akan dilakukan. Waduh, Fanny gak punya purple buff. Rilwan Malwasya langsung dibentang dia tersebut. Tapi di bagian belakang ada backupan damage dihasilkan pula oleh Clean. Untuk escape lagi ke belakang. Ya, Brody-nya sendirian tapi masih ada celah untuk Brody bisa mempertahankan dirinya. Hanya saja Okta hilang seketika. Wah, itu dia winning condition yang mahal dari RRQ Senna. Karena dengan Okta, mereka akan bisa mempertahankan dari bagian dalam high ground-nya. Kalau nggak ada Okta, mungkin akan ditabrak terus-terusan. Buset, minuman Fury. Ada satu orang yang bermain trampolin, bahkan dua orang bermain trampolin. Tapi Martis-nya coba lihat satu terakhirnya. Martis masih berhasil selamat. Beberapa player dimiliki oleh Onyx Prodigy dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan sekali. Tapi Sasser masih bisa membuat pergerakan dari Fanny pun langsung lenyap. Boy harus mundur, hanya menyisakan dua player dari masing-masing tim. Tiga tuker tiga kayak gini ya, dalam keadaan RRQ Senna lose score. Tapi sekarang mereka lah yang mendapatkan satu base tower pertama ya. Padahal tadi mereka ditekan habis-habisan. Sekarang bagian tengah lagi, Fanny-nya mencoba untuk masuk ke bagian belakang jauh banget. Tapi untungnya, dirinya pun tidak ke pick off. Tapi sudah bersiap untuk langsung mau take off ke bagian depan. Ada beberapa katapul yang udah langsung ready pula. Minum free keluarkan pula. Tapi sekarang Clean-nya begitu free untuk bisa mengantarkan keseluruhan damage yang dia milikin. Ada Tyrant Rage. Ada sebuah pergerakan terakhir yang milikin oleh pemain dari Onyx Prodigy yaitu Kufra. Cuma Kufra yang masih berhasil selamat sejauh ini. Fredrin dilompatin. Tapi Fedra Ice Strike merubah segalanya. Wah, untungnya nggak ada torn apart memory loh. Karena lihat, stack-nya lumayan. Namun sekarang mereka dengan satu wave minion berharap untuk bisa langsung menghabiskan satu base utama yang dimiliki oleh Onyx Prodigy. Karena mereka kekurangan dari sisi playernya, hanya ada tiga player. Bisakah Clean-nya langsung berfokus? Fokus base turret, katapulnya habis. Tidak ada wave minion, tapi ternyata di tengah langsung diantarkan oleh Fanny. Fanny yang berputar-putar. Dan Predator-nya masih berhasil masuk lagi ke dalam satu base utama. Coba lihat Sasser. Langsung ke energy impact dan juga Curse of Thrones-nya berusaha untuk bisa menghancurkan lagi. Karena wave minion akan ada. Dan sekarang mereka semua berusaha untuk bisa mendapat kemenangan. Dan RRQ Senna sempat tertekan di awal hingga ke tengah, tapi dengan satu momen mereka ngebalikin, Prof. Wah, ini Ian gak cuma ngebawain purple buff, tapi ngebawain minion kematian minion bagi teman-teman dari Onyx Prodigy. Dan 2-0 untuk RRQ Senna. Wow, again and again, congratulations RRQ Senna.